ekspor file sudah. Sekarang kita coba yang per settingan ya. Misalkan saya mau ambil settingan di firewall ya. Jadi kita harus masuk dulu ke, misalkan kita kita tahu ya kalau untuk masuk ke firewall itu harus ke klik IP, terus kemudian firewall, terus kemudian NAT atau filter gini ya. Nah, ini yang kita terapkan di terminal. Jadi kita bisa ketik aja di sini IP, terus kemudian spasi firewall, bisa disingkat dengan V, kalau mau tab juga boleh dipanjangin firewall. Udah, enter dulu bisa. Terus kemudian V lagi, itu maksudnya adalah filter. Ya, ini sekarang saya sudah masuk di IP firewall filter. Dah, saya langsung ekspor lagi. Saya ekspor file, kasih nama firewall, misalkan firewall ori ini ya. Ini artinya saya khusus settingan yang ada di firewall saja. Oke, jika sudah, kita sudah punya dua backupan file ya, yaitu full original dengan firewall ori ya. Ini kita akan ambil di files ya, tetap ngambilnya di files. Kemudian ini ada firewall ori, ini ada satu, terus kemudian yang full mana ya, full ya. Ah, ini dia, sorry nggak lihat full. Ini saya copy, terus kemudian ini boleh saya tutup, saya paste di sini. Nah, saya sudah punya dua. Nah, ini yang firewall, terus kemudian original. Nah, ini kita kalau mau diedit langsung bisa pakai Notepad ya, tapi saran saya teman-teman menggunakan aplikasi Notepad++. Ini bisa cari aja di Google, diinstal, ini ringan aja dan gratis. Jadi tinggal file ini tinggal klik kanan, terus kemudian edit with Notepad++ seperti ini, dan di sini akan muncul settingannya. Misal di sini ada settingan ethernetnya, ini semua ada nama internet, ini semua ada. Terus kemudian ada settingan QQ, di sini semua ada. Nah, karena ini bisa diedit ya dengan teks editor, sehingga teman-teman bisa lihat konfigurasinya. Jadi misalkan teman-teman lupa settingannya itu seperti apa sih, QQ simple atau enggak, bandwidth management atau enggak, firewall. Nah, kita bisa lihat di sini. Atau enggak kita mau merestore ya. Sebelum direstore itu kita bisa modif dulu di sini. Misalkan IP-nya ini enggak sama nih dengan yang saya inginkan, ya langsung saya perbaiki di sini. Atau ini saya restore, nanti perbaikinya di Mikrotik, itu juga boleh. Atau misalkan gini, di sini ada settingan hotspot WiFi, sedangkan di Mikrotik yang saya ingin restore itu tidak ada WiFi-nya. Ya, di sini saya hapus di settingan sini yang sebelum saya restore ini saya hapus. Oke, ini saya tutup. Kemudian yang firewall ori ini apakah betul hanya firewall saja yang di backup? Kita lihat edit with Notepad++. Klik. Ya. Ya, jadi isinya hanya firewall ya, IP, firewall, filter ya, isinya ini aja. Dan kalau yang ori kan ini, yang apa, yang full, full kan ini banyak. Oke ya, itu caranya. Jadi silahkan teman-teman pakai. Kalau saran saya sih dua-duanya dipakai ya, full kita pakai, terus kemudian yang RSC atau yang secara kedua ini kita juga pakai agar kita bisa lihat settingannya dan kita bisa edit. Dan kita bisa pakai lebih lanjut lah, misalkan kita mau restore atau misalkan yang backup-nya yang hilang, terus kemudian kita masih punya cadangannya. Baik, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.